kembali apa suara dari kitanya terdengar jelas atau tidak? Kedengaran Pak, ya. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Apa kabar? Oke, saya lanjutkan untuk tugas saya. Tugas saya adalah untuk pengelolaan kesehatan ikan dan perikanan menggunakan vaksin dan probiotik. Mudah-mudahan sudah banyak yang tahu ya, vaksin apa, probiotik apa. Nah, di dalam budidaya ikan, kalau budidaya pasti Bapak Ibu sudah tahu, yaitu kegiatan rencana untuk memelihara sumber daya hayati yang dilakukan pada area lahan untuk diambil manfaatnya atau hasil panennya. Di dalam usaha itu, budidaya itu terkait ada empat faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah induk atau benih, kemudian air, kemudian pakan, dan kesehatannya. Jadi empat faktor itu yang berpengaruh.
pasti sudah sering menemui, yaitu kulit tubuh ikan menjadi kusam atau gelap, kemudian nafsu makan menurun, kulitnya menjadi kasat, dan kemudian lendir banyak. Selain itu terdapat perdarahan pada pangkal sirip, sekitar anus, dan bagian tubuh yang lain. Gejala yang lain yaitu sisik lepas, kemudian luka, dan akhirnya menjadi borok. Dan gejala berikutnya adalah kita temui perut yang lembek dan bengkak atau yang disebut sebagai dropsy, yang berisi cairan merah kekuningan. Dan ikan itu sering mati lemas dan ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam. Pengendaliannya, ya tentu saja pertama harus menghindari stres dan malnutrisi. Jadi kalau pakan harus diperbaiki. Kemudian diberikan kekebalan, dalam hal ini vaksinasi. Kemudian diberi imunostimulan. Imunostimulan itu adalah obat atau bahan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Bisa bahan kimia, misalnya vitamin C, atau bisa juga bahan herbal. Obat daun-daun herbal saya, ataupun menggunakan terapi herbal, atau juga bisa menggunakan probiotik atau bioremediasi. Tetapi kalau sudah terkena, maka harus diberikan antibakteri atau disebut juga antibiotika. Nah, sekarang secara umum bagaimana strategi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan? Tadi itu kan penyakit yang paling sering menyerang adalah sekarang bagaimana strateginya. Yang pertama, Bapak Ibu, karena ada 4 faktor tadi, induk atau benih, air, kemudian kesehatan dan pakan, maka yang pertama Bapak Ibu harus melakukan manajemen induk atau benih. Pilih benih yang baik, yang hanya diperoleh dari induk yang berkualitas. Ya, jadi itu biasanya karena tulang belakangnya tidak sempurna. Kemudian harus juga melihat asal usul atau garis keturunan, kemudian tampilan atau performance pada waktu benih maupun induknya. Kemudian kita juga lihat apakah ada perdarahan atau ada luka-luka atau ada ektoparasit. Kalau seperti itu maka jangan digunakan. Sehingga hanya menggunakan benih yang sehat dan bebas penyakit. Kemudian selain manajemen induk dan benih, Bapak Ibu juga harus manajemen pakan, itu juga yang utama. Manajemen pakan itu adalah feeding habit. Feeding habit itu adalah kebiasaan cara makan. Jadi kalau misalnya gurame, itu dia harus kombinasi antara pelet dan daun hijauan, maka dia juga harus diberikan daun hijauan. Jangan hanya diberikan pelet saja. Itu namanya kebiasaan cara makan, karena gurame itu adalah herbivore. Tetapi kalau misalnya nila atau lele, itu bisa sifatnya omnivore, sehingga bisa diberikan terutama nila itu omnivore, sehingga semua bisa diberikan. Tapi kalau lele itu adalah carnivore, jadi dia tidak suka kalau dia diberikan untuk hijauan. Jadi kita harus tahu kebiasaan cara makan. Kemudian feeding periodicity, yaitu masa ikan aktif mengambil makannya. Jadi misalnya lele itu nokturnal, jadi dia hanya aktif di malam hari. Dia hanya makan di malam hari. Kalau ikan mas itu diurnal. Jadi kita juga harus melihat feeding periodicity, karena dari situ kita akan memberi pakannya, kita akan tahu kapan dia makan banyak atau tidak. Kemudian kualitas. Kualitas itu misalnya untuk ikan-ikan tertentu, untuk benih, untuk yang pembesaran, itu kandungan proteinnya berbeda. Dan itu kita harus penuhi, terutama kalau benih, supaya tumbuhnya lebih cepat. Dan kuantitas itu juga, jadi jumlahnya juga harus memenuhi. Kalau memang harus diberikan 2-3 kali per hari, maka juga harus diberikan dengan jumlah
2-3 kali per hari. Jadi jangan diberikan hanya 1 kali sehari saja. Itu berarti mengurangi jumlah atau kuantitas dari pakan. Kemudian feed additif. Kadang ikan juga memerlukan bahan tambahan atau suplemen, misalnya vitamin dan mineral. Kalau menggunakan pakan komersial, biasanya sudah ada di dalamnya. Tetapi kalau pakan buatan sendiri, itu kita harus menambahkan vitamin dan mineral. Tapi kadang pada kondisi tertentu, Bapak Ibu juga harus menambahkan vitamin. Misalnya pada kondisi lingkungan yang kurang baik, maka perlu ditambahkan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga pakan alami, jika memang benih memerlukan pakan alami, maka harus juga disediakan. Nah, selain manajemen induk dan benih, manajemen pakan, yang perlu diperhatikan juga adalah manajemen kesehatan dan lingkungan. Manajemen kesehatan dan lingkungan itu ada dua. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengobatan. Kalau pencegahan itu terdiri dari harmonisasi biosistem. Jadi tadi ada tiga kondisi, yaitu patogen, kemudian lingkungan, dan host dan ikannya sendiri. Nah, ketiganya ini harus harmonis, jadi harus seimbang. Kalau ketiganya seimbang, maka tidak akan terjadi penyakit. Kemudian biosecurity. Biosecurity itu harus selalu dilakukan di tempat budidaya. Biosecurity diantaranya misalnya tidak menggunakan peralatan itu untuk satu kolam, itu harus peralatannya tersendiri, jangan dipinjamkan untuk kolam yang lain. Karena jika satu kolam itu ada yang sakit, maka akan mudah menularkan penyakit ke kolam yang lain. Kemudian sistem kekebalan tubuh. Nah, ini kita bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan menggunakan vitamin, misalnya vitamin C. Kemudian kita menggunakan ikan yang disebut sebagai spesifik pathogen free dan spesifik pathogen resistant, kalau ada. Jadi memang ikannya itu bebas penyakit atau ikannya itu resisten terhadap penyakit tertentu. Sudah ada yang mengerjakan ini, misalnya Balai di Sukabumi ataupun Balai di Sukamandi, mereka menyediakan ikan yang tahan terhadap penyakit kalafe dan tahan terhadap penyakit streptococcus. Nah, kalau sudah sakit, ya berarti harus diobati, ya, tidak bisa dicegah lagi ya. Pengobatannya bisa pengobatan secara biologi, bisa pengobatan secara kimia, bisa menggunakan obat-obat kimia, atau pengobatan fisika. Misalnya kalau fisika ini khusus untuk jamur, parasit, jadi harus dicabut satu-satu. Atau misalnya lele, dia tidak tahan terhadap sinar, jadi kita tutup akuarium dengan menggunakan bukan kain, plastik hitam, misalnya seperti itu tindakan fisik. Nah, salah satu tindakan untuk pencegahan itu adalah vaksinasi ikan. Vaksinasi ini sudah dilakukan dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan vaksinasi ikan. Mudah-mudahan sampai hari ini Bapak Ibu sudah melakukan vaksinasi ikan. Vaksinasi ikan ini bisa dilakukan secara injeksi, itu yang cepat, dengan injeksi. Bisa melakukan dengan melalui pakan, dicampur dengan pakan. Bisa juga dengan direndam ikannya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah benar ikan itu bisa divaksin? Nah, ini di sini bisa dijelaskan di gambar ini bahwa ikan itu yang termasuk di kelompok vertebrata itu termasuk dari golongan hewan yang dia mempunyai sel-sel yang berperan di dalam imunitas, dalam kekebalan. Yang hewan yang unisel saja, yang satu sel, kemudian hewan yang multisel, kemudian hewan yang selomat, itu contohnya adalah ini echinoderm, kemudian kepiting atau arthropoda, mollusca, itu aja sudah ada, sudah mempunyai
apa namanya sistem di dalam tubuh yang bisa untuk meningkatkan kekebalan. Apalagi ikan, dalam kelompok vertebrata ikan itu mampu untuk menimbulkan, mampu untuk membuat antibodi di dalam tubuhnya. Nah, salah satu vaksin yang kita punya itu adalah Hidrovac. Hidrovac itu adalah vaksin yang digunakan untuk menanggulangi, untuk mencegah bakteri Aeromonas hydrophila. Vaksin ini adalah atau penyakit merah yang tadi Bapak Ibu pasti temukan. Jadi Hidrovac ini adalah vaksin untuk anti Aeromonas hydrophila. Sehingga kalau divaksin Aeromonas hydrophila, maka jika ikan itu terkena atau kemasukan antigen atau bakteri Aeromonas hydrophila, dia untuk antibodi di dalam tubuh. Jadi dipastikan belum kadaluarsa, masih berlaku. Nah, kemudian ikan yang nanti Bapak Ibu ingin vaksin harus sehat atau tidak stres. Sama seperti Bapak Ibu jika mempunyai putra putri yang harus divaksin, maka kita akan diimunisasi atau divaksin, persyaratannya anak-anak harus sehat, tidak boleh dalam kondisi sakit. Karena kalau sudah sakit, maka tidak akan bisa membentuk antibodi dengan baik. Kemudian persyaratan yang lain bahwa suhu air harus relatif hangat, di atas 25 derajat Celcius. Karena suhu air yang hangat ini itu akan berperan baik untuk induksi kekebalan atau untuk induksi pembentukan antibodi. Nah, kemudian vaksin ada tiga cara tadi sudah disebutkan. Yang pertama perendaman. Perendaman itu biasanya hanya 15-30 menit. Bisa untuk bening dalam jumlah banyak. Jika vaksin itu 100 ml, maka untuk 1000 liter air sebaiknya ada aerasi, karena kalau kepadatan tinggi itu memerlukan aerasi. Dan vaksin itu biasanya dalam 100 ml itu adalah untuk sekitar 50.000 benih. Kemudian bisa juga melalui pakan. Melalui pakan ini diperuntukkan untuk ikan-ikan yang sudah dipelihara di dalam kolam atau di dalam karangga, ataupun juga sebagai booster. Jika Bapak Ibu ingin memvaksin ulang atau namanya booster, maka bisa dilakukan melalui pakan. Dosisnya adalah sedikit spray. Ada juga bakteri yang sifatnya berespon imun supaya imunitasnya meningkat. Ada juga bakteri yang untuk meningkatkan perbaikan kualitas air. Ada juga yang untuk interaksi dengan fitoplankton. Ada juga bakteri yang sumber makro dan sumber mikro nutrien. Ada juga dia bakteri hanya memproduksi enzim untuk pencernaan. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar kalau membeli probiotik harus melihat etiketnya. Apakah bakteri itu yang memang Bapak Ibu inginkan? Karena belum tentu, misalnya Bapak Ibu ingin ikannya untuk makan banyak, makannya efektif banyak ya. Tetapi Ibu, Bapak Ibu memilih ternyata membeli probiotik yang untuk perbaikan kualitas air. Nah, itu berarti nanti tujuannya berbeda. Atau kalau enggak, ya membeli probiotik yang memang ada semua fungsinya di situ. Probiotik yang diperbolehkan oleh pemerintah itu hanya isinya maksimal 5 jenis probiotik, 5 jenis bakteri, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian untuk aplikasi, nah aplikasi bermacam-macam, ada aplikasi yang langsung melalui air, ada yang dicampur pakan untuk probiotik, sama dengan vaksin. Tapi kalau probiotik tidak ada yang disuntik, jadi hanya aplikasi langsung ke air atau aplikasi melalui pakan. Kalau pom bio aero yang melalui air itu diberikan jika kondisi lingkungan dan kesehatan ikan yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya di kolam itu sudah ada berbagai jenis mikroba. Ya, tetapi kalau kondisi kolam atau kondisi cuaca atau kondisi air, kualitas air buruk, kita bisa menambahkan probiotik. Jadi
itu pada kondisi tertentu. Jadi tidak harus setiap hari Bapak Ibu memberikan probiotik, hanya berikan saja pada kondisi yang diperlukan. Langsung diaplikasikan dalam media budidaya, diberikan setiap hari pada waktu kondisi sampai kondisi lingkungan membaik baru disuntikkan. Nah, ada dosisnya, itu nanti dibaca di masing-masing etiket biasanya ada dosisnya. Nah, ada juga probiotik itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam air, tapi memerlukan yang namanya disebut sebagai enrichment atau pengkayaan. Supaya apa? Bedanya antara vaksin dan probiotik, kalau vaksin itu bakterinya sudah inaktif, sudah mati. Tetapi kalau probiotik itu bakterinya hidup. Sehingga kalau sudah disimpan lama di botol, itu kalau mau dipakai harus dilakukan pengkayaan lagi. Caranya bagaimana? Bermacam-macam. Ada yang ditambahkan molase, kemudian diaduk, kemudian didiamkan 2 jam atau 3 jam, setelah itu baru dimasukkan ke air. Ada yang juga harus dicampur dengan bedak pagi, misalnya dengan molase, karena itu adalah makanan dari probiotiknya itu, sehingga dia akan bangun lagi, jadi dia akan semangat lagi, dia bangun, dan nanti pada waktu dimasukkan ke dalam air, maka dia akan langsung bekerja untuk sesuai dengan tujuannya, apa yang ada tertera di dalam etiket ini. Jadi ada yang ditambahkan bedak pagi, ditambahkan molase, kemudian ditambahkan lagi, semuanya itu adalah makanan untuk bakteri yang ada di dalam botol ini, kemudian diaerasi, diberi aerasi, setelah itu baru probiotik siap diaplikasikan. Nah, ini keunggulannya, kita bisa membandingkan antara tanpa probiotik dengan probiotik. Jadi karena dengan probiotik maka waktu pembesaran menjadi lebih singkat karena lebih efektif ikan menggunakan bantuan dari mikroba supaya dia lebih mudah untuk misalnya untuk daya cerna yang lebih tinggi sehingga pakan lebih sempurna untuk ikan untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian misalnya sebagai biomediasi, jadi feses atau kotoran yang ada di kolam itu lebih mudah diurai sehingga kolam menjadi air jadi lebih nyaman sehingga ikan menjadi lebih nyaman tinggal di situ sehingga pertumbuhannya lebih sempurna. Kemudian bisa juga sehingga waktu pembesarannya lebih singkat, sintasannya juga lebih tinggi, efisiensi pakannya juga lebih tinggi sehingga keuntungan usahanya pun juga akhirnya lebih tinggi dibandingkan tanpa probiotik. Contohnya ini, misalnya dengan probiotik, pakan itu sekarang kan 30 kilo 325.000 rupiah, 1 kilonya jadinya 10.800. Jika menggunakan probiotik itu anggap saja FCR-nya 1, kalau tanpa probiotik di atas 1. Jadi kalau 1 dikalikan 10.800, jadi 10.800 per kilo per kilo pakan per siklus. Sedangkan kalau tanpa probiotik saja misalnya 1,2 × 10.800, jadi 12.960 rupiah per kilogram pakan per siklus, sehingga selisihnya kurang lebih 2.160 rupiah per kilogram pakan per siklus. Jadi ada perbedaan antara menggunakan probiotik dan tanpa probiotik. Semua dari hasil vaksin dan probiotik itu sebetulnya intinya adalah untuk menjaga keseimbangan yang tadi Bapak Ibu, antara host, antara ikannya, antara lingkungannya dan patogennya. Tadi yang tiga tadi yang pertama saya sebutkan. Karena kalau itu seimbang maka tidak akan timbul penyakit. Nah, kuncinya apa sebetulnya? Satu, yang murah itu kuncinya itu hanya biosecurity itu saja. Kalau biosecurity yang kita lakukan itu bagus, itu kita tidak akan sakit. Contohnya apa? Jadi kita kalau biosecurity harus mencegah masuknya patogen ke kawasan budidaya. Mencegah. Kalau bisa mencegah. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, Bapak Ibu
ya berusaha kalau sudah terlanjur masuk itu patogennya, maka Bapak Ibu berusaha supaya patogen itu tidak menimbulkan sakit. Bagaimana caranya? Jadi ikannya diberi kekuatan kekebalan dalam tubuhnya supaya dia tahan penyakit. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mau flu, jadi sebelum flu kan sudah berasa tuh, berarti Bapak Ibu harus ambil vitamin atau beli vitamin supaya, atau paling enggak obat vitamin ya, mungkin makan yang bergizi, kemudian istirahat itu supaya timbul kekebalan sehingga tidak jadi sakit. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, maka Bapak Ibu harus berusaha supaya tidak mengakibatkan kematian. Bagaimana caranya? Kalau sudah terlanjur sakit, ikannya jangan mati, berarti ikan harus diobati. Nah, sekarang tergantung, kalau bakteri ya berarti Bapak Ibu harus dengan antibiotika atau diberikan obat biasa. Nah, kalau sudah terlanjur mati, bagaimana? Kalau sudah terlanjur mati ya sudah, berarti jangan sampai matinya banyak. Jadi dicegah bagaimana caranya matinya hanya sedikit sehingga tidak menular, tidak menyebar ke kolam-kolam yang lain. Berarti harus menjaga benar-benar untuk peralatan-peralatan perikanan harus dijaga supaya tidak menyebarkan apa namanya itu penyakit. Juga untuk hama-hama, misalnya hama itu misalnya burung atau udara itu juga bisa menularkan untuk penyakit. Cuma bagaimana supaya membatasi udara supaya tidak menyebar ya. Nah, sekarang kalau sudah banyak, sudah massal, maka berusaha tidak menyebar sehingga harus dibatasi. Jadi dibatasi untuk lalu lintas ikan yang masuk. Jadi berusaha tidak ada ikan yang masuk ke dalam kolam Bapak Ibu dan tidak ada ikan yang dari kolam Bapak Ibu keluar atau harus dijual atau dibuat. Kemudian juga limbahnya. Jadi semua harus dibatasi supaya tidak menyebar. Nah, kalau sudah menyebar maka harus dapat dikendalikan. Nah, kalau tidak terkendali, nah itu terus-terus akhirnya menyebar semuanya se-Indonesia kena. Itu yang harus kita jaga. Nah, sudah harus selesai. Jadi ingat 5T dan Bapak Ibu, pencegahan atau terapi itu harus 5T. Yang pertama, tepat sasaran. Jadi kalau mau mengobati harus ada tahu target patogennya. Kemudian tepat jenisnya. Obatnya juga harus tahu yang tepat. Jadi jangan semua diberi methylene blue. Jadi ikannya diare methylene blue, ikannya kena jamur methylene blue, ikannya pusing methylene blue, ikannya kena streptococcus methylene blue. Bukan. Jadi harus ada tepat jenisnya obat yang harus diberikan. Kemudian tepat waktu. Jadi kalau memang harus mengobati 5 hari, ya harus 5 hari. Jangan kalau 3 hari kelihatannya ikannya sudah mau makan, obatnya dihentikan. Karena belum tentu bakteri yang ada di dalam tubuh itu mati. Jadi tetap harus 5 hari selesai. Tepat dosis atau konsentrasi. Kalau memang dosis harus tepat, tidak dikurangi. Karena kalau dikurangi justru akan membuat resisten bakterinya. Kalau kelebihan, overdosis, ikannya malah mati. Dan tepat cara pemberian. Jadi kalau memang harus lewat oral, lewat injeksi, direndam. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, ikannya juga sehat, sehingga budidaya yang Bapak Ibu lakukan menguntungkan. Demikian, terima kasih atas perhatian kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari
ya Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau bertanya tentang ikan nila yang ditambak, Bu, yang nilai apa dia agak tahan sama kadar asinnya cukup tinggi gitu, Bu. Apa saja misalkan yang harus diperhatikan, misalkan lingkungannya atau penyakit-penyakit yang bisa timbul di nila, pemeliharaan nila di tambak, Bu, karena di Kabupaten Serang ini banyak juga tambak-tambak yang melihara ikan nila gitu, Bu. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Pak. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Pak. Binjai Pak, Binjai, ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Nama saya Jamalus. Berbicara masalah penyakit Pak, alhamdulillah di Kota Binjai, kalau khusus air tawar, spesifiknya ikan lele, termasuk kalau di Jawa dibilang Boyolalinya Jawa. Artinya Kabupaten Kota Binjai menghasilkan produksi lele itu jutaan juga, karena kebutuhan dari Kabupaten Kota Langkat, Binjai dan Medan itu bersumber dari Kota Binjai. Tentu yang paling urgen kali Pak, di sini saya katakan bahwa pembenih atau pelaku utama kita, kendalanya yang pertama ketika panas sampai jam 1, kemudian hujan berubah suhu, itu cenderung cepat sekali ikan itu berjamur, badannya bintik-bintik merah dan berkerak-kerak, Pak. Berkerak-kerak, apa namanya itu? Melepuh. Jadi kita sudah anjurkan juga pakai booster KKP campur dengan garam, maksimalnya itu tidak sempurna. Seperti gini Pak, satu periode pembenihan itu tidaknya dikatakanlah hasil produksi itu ada 100.000. Kalaulah itu enggak diatasi sama sekali, akan bisa fatal mati seluruh Pak. Jadi dan satu lagi, kita coba pakai antibiotik, yaitu obat kapsul hijau putih Pak. Nah, kita coba juga. Cuman yang jadi tanda tanyanya begini Pak, karena keluhan kalaulah itu tidak di diperlakukan dionosa seperti itu, semuanya fatal mati Pak. Nah, ini solusinya, jalan yang lebih bagus. Kalau mati dibilang 10%, bolehlah kita Pak, tapi memang banyak mati. Ini solusinya ke depan bagaimana Pak? Itu barangkali. Terima kasih. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuat ya, sistem kekebalan tubuhnya lebih baik daripada ikan nila yang di air tawar. Sehingga sebetulnya semua ikan itu bisa terkena semuanya Pak, bisa terkena bakteri, bisa terkena jamur, bisa terkena parasit gitu ya. Tetapi utamanya jika sistem kekebalan tubuhnya baik, maka dia akan bisa menanggulangi patogen yang ada di sekelilingnya. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah patogen itu adalah parasit. Parasit itu karena kondisi kualitas air yang buruk, yang jelek. Parasit itu menyenangi bahan organik tinggi. Jadi biasanya pada parasit-parasit tertentu, misalnya Hippodina atau misalnya Gyrodactylus, Dactylovirus itu cacing, dan kemudian Arbulus itu biasanya menyenangi kondisi air yang bahan organiknya tinggi. Bapak, kecil.
terjadinya kejadian penyakit itu adalah ikannya stres. Stres kenapa? Stresnya karena fluktuasi perubahan suhu antara panas dan malam itu di atas 4 derajat Celcius. Jadi kalau bisa memungkinkan, sebaiknya area ataupun lahan budidayanya ataupun tempat budidayanya diatur agar fluktuasi suhunya tidak melebihi dari 4 derajat Celcius. Perbedaannya antara siang dan malam itu adalah yang paling banyak menyebabkan ikan stres, yang efeknya nanti akan domino, di mana setelah ikan stres nanti nafsu makan turun, kemudian penyakit nanti akan menyerang dan akhirnya timbul kematian ikan. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk melakukan pengendalian untuk mengatur suhu, perubahan suhunya melebihi 4 derajat Celcius dalam satu hari, Bapak bisa memberikan solusi bahwa biasanya ikan yang perubahan suhu ini adalah ikan yang ukurannya masih relatif kecil, Pak, bukan yang sudah besar-besar. Jadi kalau misalnya bisa diakali dengan cara mengatur masa tebar benih. Jadi Bapak pembudidaya pasti sudah tahu nih musim hujan yang pancaroba itu bulan apa. Diusahakan kalau misalnya pada bulan tersebut kalaupun ada memelihara ikan, berarti ikannya sudah dalam proses pembesaran, bukan dalam pembenihan. Biasanya benih ini yang lebih rentan terhadap fluktuasi suhunya tersebut, karena salah satu faktor yang menyebabkan ikan akan cepat stres ataupun nafsu makan turun nanti berhubungan dengan FCR dan lain-lain itu adalah dari kondisi lingkungannya tersebut. Ada lagi yang bisa Bapak sarankan nanti ke pembudidaya adalah menggunakan imunostimulan. Imunostimulan ini dalam hal pemberian pakan tambahan. Pakan tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh ikannya itu. Dan juga bisa menggunakan vaksin. Jadi kalau terpaksa harus memelihara ikan pada saat musim pancaroba tersebut, diusahakan benih yang akan digunakan itu sudah tervaksin terhadap penyakit yang biasanya memang sering muncul ketika pada musim pancaroba. Salah satu penyakit yang paling banyak dan sering muncul itu adalah tadi Bu Angela sudah menerangkan, namanya motil Aeromonas septicemia, yang Bapak tadi bilang gejalanya adalah keroak-keroak, dagingnya hilang tapi ikannya masih hidup. Itu biasanya karena bakteri Aeromonas hydrophila. Itu vaksinnya sudah ada, Pak. Bapak bisa beli vaksin, ada yang mereknya Hydrova, ada yang mereknya Caprivac Aero. Jadi Bapak bisa ke toko obat ikan ataupun mungkin kalau ke dinas, biasanya dinas sudah tahu kontak personnya untuk beli kemana. Diusahakan yang akan digunakan pada musim tersebut adalah yang sudah tervaksin. Mungkin itu, Pak. Tapi tadi saya penasaran juga, Pak, Bapak sudah menggunakan antibiotik. Antibiotik apa yang biasanya digunakan? Karena di KKP ini sekarang sudah mengeluarkan Permen KP nomor 1 tahun 2019 tentang obat ikan, di mana di sana dirincikan antibiotik yang memang boleh digunakan dalam tanda petik dalam pengawasan, dan ada beberapa antibiotik yang memang sudah dilarang digunakan. Jadi kami juga penasaran juga, Bapak di sana menggunakan antibiotik dari jenis apa ya, Pak? Iya, Bu. Saya pakai ini, Bu, kan booster yang KKP itu tambah garam, itu antibiotiknya kita pakai kapsul warna hijau putih itu, Bu. Kapsul yang warna hijau putih itu kami rendamkan, dan ada juga dicampur dengan makanannya, itu kita pakai, Bu. Dengarkan, Bu. Enggak saya. Isinya probiotik. Enggak saya pegang, enggak saya pegang, Bu. Melalui SMS. Enggak ada saya pegang sekarang, Bu. Komposisinya apa? Tidak. Oh ya. Oh,
Jadi kalau kami tidak tahu persis ya yang dimaksud Bapak booster itu apa, tapi kami di sini mencoba menduga mungkin itu adalah isinya kalau tidak imunostimulan yang berisi vitamin, biasanya menggunakan vitamin C, kemungkinan juga itu dalam bentuk probiotik Pak, ataupun bakteri yang tadi Bu Nana katakan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Jadi kalau misalnya Bapak sudah punya produknya itu, biasanya di kemasannya itu akan selalu ada petunjuk pemakaian Pak. Apakah itu digunakannya melalui penambahan dengan pakan, dan di situ biasanya direkomendasikan digunakan selama berapa lama. Jadi kalau misalnya kalau untuk imunostimulan ataupun booster yang berisi vitamin, biasanya itu pemakaiannya akan terus menerus dan relatif lebih lama Pak diberikannya. Jadi tidak hanya 3 hari pemakaian, tidak hanya cuma 1 minggu pemakaian, biasanya tidak. Ya Bu, oke okay, Bu. Untuk perendaman itu biasanya mungkin hanya dibatasi 6 hari pemakaian, oke sudah cukup. Tapi kalau untuk lengket dah Bu. Lengket. Ya Bu, ya boleh juga Bu ya. Boleh juga Bu dikirimkan Bu ke Binjai. Kalau belum Bu belinya susah juga dapat itu Bu. Halo Bu. Bu, lengkap ya. Lengket, lengket. Ya Pak. Baik, kacang lalu. Jelas lah ya. Kacang lalu. Sudah jelas ya. Kita buka sesi yang kedua. Pertanyaan dari Kabupaten Cirebon, silakan. Banteng, Banteng siapa, Pak? Ya, silakan, Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Pak. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan lewat teman kita hari ini, Pak. Khususnya kita di Banteng sekarang ini masih musim panas yang panjang, Pak. Jadi kami sangat kekurangan air. Seperti di Banteng itu airnya sangat terbatas, Ibu. Nah, untuk budidaya ikan sendiri itu kan sangat membutuhkan yang namanya air. Nah, kualitas air kami itu kita bermasalah, Bu. Kira-kira bagaimana cara mengantisipasinya, Bu? Itu. Kemudian begini, kami kan tadi mendengar masalah pemakaian probiotik ya Bu ya. Apa kira-kira probiotik itu kita bisa manfaatkan untuk mengantisipasi masalah kualitas air Ibu? Mungkin itu sementara yang kami dapat tanyakan Ibu. Satu lagi barangkali Ibu. Halo. Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu, kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Irwan, penyuluh perikanan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ada kasus di pelaku utama kami, ikan nilainya itu terjadi kematian massal. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa penyebab dari kematian ikan massal tersebut? Apakah dari pengaruh dari kualitas airnya kah atau memang dari ikannya? Terima kasih.
Dan yang kedua adalah kehidupan akan lingkungan, namanya kayak ini, penyelidikan dan kebanyakan Jawa. Nama saya Ferry Pak, dari Kabupaten Cirebon, penyuluh Kabupaten Cirebon. Yang saya ingin tanyakan karena saya juga masih belajar ya, Presiden. Kan di kita kan di pasaran banyak sekali merek probiotik Pak, probiotik banyak mulai dari rokok-rokok vegan lah. Kira-kira itu bakteri apa yang tepat untuk menangani? Probiotik, bakteri apa sebenarnya yang harus kira-kira dari komposisinya jenis bakteri apa gitu loh Pak. Ada banyak Pak macam-macamnya. Yang paling bagus Pak, yang cocok, yang paling bagus gitu dari bakteri misalkan. Kayak apa? Hemat. Atau bakterium dan lain-lain kan banyak tuh Pak. Jadi kira-kira bakterinya yang paling tepat menggunakan dari komposisi. Kasih Pak itu aja dulu Pak. Udah dulu Pak itu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin bertanya, Bu, karena kebetulan ada dua pembudidaya saya itu, mereka bagian pembenihan. Pada saat sudah melakukan pembenihan, di waktu benih 2 minggu, itu rata-rata benih mati semua, Bu. Nah, itu gimana? Lele. Nah, jadi saya sarankan pada saat setelah itu ada beberapa kadang juga kami juga Bu ada kan sekarang ini program dari Wali Kota Palu itu budidaya ikan lele. Jadi sudah berapa bulan ini kami selalu ada bantuan 1000 benih dari dinas. Pada saat ikan 2 hari itu ukuran 57 itu ikan muncul bercak merah. Kadang ada yang terbakar kayak terbakar ekornya. Itu gimana, Bu? Padahal kami sudah dibantu juga beberapa kayak poster, Ipralox itu udah kami udah gunakan untuk pencegahannya itu, Bu. Gimana caranya itu, Bu? Karena kalau gagal pasti kita dimarah. Makasih. Bisa menjadi salah satu cara memperbaiki kualitas air. Tapi Bapak harus
cek dulu Pak, apakah kualitas airnya itu jelek karena kandungan apanya yang tinggi di situ, apakah mungkin kandungan amoniaknya kah yang tinggi, ataukah mungkin kandungan bahan organiknya yang tinggi. Jadi nanti ada jenis-jenis probiotik yang memang spesifik untuk memperbaiki kualitas air. Contohnya kalau misalnya kandungan amoniaknya tinggi di situ, berarti Bapak bisa memilih probiotik yang kandungannya adalah ada di sana tulis nitrosomonas ataupun nitrobakter di kemasannya probiotik itu. Jadi itu ada tiga solusi yang bisa Bapak sarankan nanti ke pembudidaya menanggulangi masalah kekurangan air. Kecuali kalau misalnya mau bermodal sedikit ya pakai air air dipuel gitu kan tidak mungkin ya Pak untuk memelihara di kolam dan menggunakan tambahan air dipuel itu kan sangat biaya tinggi. Jadi salah satu solusinya itu, yang pertama pilih jenis ikan yang memang tahan terhadap kualitas air yang kurang bagus, yang kedua kurangi kepadatannya, yang ketiga itu bisa dibantu dengan penggunaan probiotik. Mungkin ada yang kurang Pak? Saya lanjut. Jadi gini Bu, solusi yang tiga tadi itu Bu gini, kami jelaskan lagi bahwa yang kami maksud ini di kolam di balai benih. Kebetulan kami di Kabupaten Bantaeng Bu, itu spesialisnya unggulan kami itu di nila Bu. Ah, jadi kami ada dua nila, ada yang gesit yang turunan GMT itu, kemudian dengan nila salin itu. Ah, baru tahun ini kami mengalami hal yang begitu Bu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, masalah solusi yang ketiga tadi, masalah penggunaan probiotik. Masalah penggunaan probiotik itu Bu, karena kami mungkin faktor mikroorganisme karena warna airnya itu berubah menjadi hijau pekat Bu. Iya, itu yang kami sampaikan Bu. Mungkin bisa diberikan solusi gimana caranya tuh Bu? Karena untuk penggantian air ini kami sementara terus terang tidak bisa laksanakan hal itu Bu. Karena begini. Iya, betul. Sehingga tumbuh alga, fitoplankton yang memang menghasilkan warna hijau itu. Jadi, hijau, ya betul. Bapak bisa solusinya itu adalah menambahkan pupuk TSP, Pak. TSP. Iya. Kemudian ya pernah kami dengar informasi yang itu, Bu? Pak, pakai TSP, Pak. Tapi gini, perbandingannya itu berapa banding berapa, Bu? Ya. Yeah. Cek Pak, misalnya Bapak cobain dulu ditaruh ke ember kecil itu, dikasih aerasi. Bapak cobain dulu dari perbandingan misalnya 2:1, nanti atau 1:1, cobain dulu kalau misalnya itu ada perubahan itu pakai dosis yang itu Pak. Karena kan harus dicek, sebetulnya harus dicek kandungan fitoplanktonnya itu seberapa banyak yang di air itu, kepadatannya. Siap. Pakai ini semuanya. Iya. Kalau untuk Bu, kalau seandainya kita pakai untuk apalagi namanya probiotik, ada nggak probiotik yang bisa direkomendasikan Ibu? Kalau untuk hijau tua ini nggak ada Pak. Kalau probiotik ini adalah bakteri Pak. Jadi kalau bakteri itu yang fungsinya adalah untuk kalau misalnya tidak mencegah bakteri lain tubuh, salah satu fungsi lainnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Tapi kalau tadi masalahnya Bapak ya. Yeah. Hal yang beda, Pak. Oh, ya. Okay. Yeah. Nanti kami coba, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Terima kasih. Untuk pelet ya, Pak ya.
banyak yang dijual Pak, kalau di toko obat atau di toko pakan ya, probiotik itu. Dan di situ ada yang cuma satu bakteri, ada dua bakteri, ada tiga bakteri, ada yang sampai lima bakteri. Maksimal itu lima bakteri. Nah, kalau di etiketnya itu harus Bapak baca di sini komposisinya itu bakteri apa. Tapi sebelum Bapak lihat probiotik, Bapak harus lihat dulu dia sudah terdaftar dulu enggak. Jadi harus ada nomor register. Di situ nomor registernya ada nomor register KKP. Berarti itu berarti terdaftar sudah dan sudah diuji kualitasnya itu baik. Kalau tidak ada nomor register KKP-nya itu jangan beli Pak, berarti itu belum terdaftar. Kalau belum terdaftar itu biasanya uji belum ada uji kualitas mutunya dan belum diuji secara lapang. Jadi belum teruji di lapang. Jadi Bapak lihat dulu nomor register. Kalau sudah, kemudian Bapak lihat komposisinya. Komposisinya ada bacillus, ada macam-macam komposisinya bakteri apa. Ya. Cuman kalau kan nggak hafal ya Pak bakteri apa, kemudian dari komposisi Bapak akan baca indikasi. Di sini ada indikasi. Indikasi itu biasanya untuk apa? Jadi selama dia diambil dari kolam
kemudian diangkut untuk perjalanan jauh, kemudian sampai di tempat itu dia harus ditebar, itu proses inilah yang membuat benih itu tidak tahan dan menjadi besoknya banyak yang mati. Ya. Jadi menurut kami, jadi kalau selama pada waktu diangkut itu diberi di dalam pengangkutan itu diberi bahan-bahan yang bisa membuat ikan itu menjadi relax ya Bu ya. Jadi biasanya itu obat ada herbal ataupun kadang-kadang diberi antibiotik juga oleh pembudidaya, tapi bisa pakai obat herbal. Biasanya itu daun sepatu, daun kembang sepatu itu Bu, ada enggak ya? Itu kan dia berlendir, jadi daunnya itu diremas, diberikan di dalam kantong plastik itu, membuat ikan itu menjadi seperti setengah ngantuk gitu ya, jadi agak ngantuk dan dia tidak akan bersinggungan dengan temannya. Jadi memang kepadatan selama proses transportasi itu juga menunjang. Jadi sampai di tempat itu kemudian ikan itu harus diaklimatisasi. Jadi jangan langsung ditebar, tapi ditaruh di bak-bak itu sebelum ditebar. Jadi biar mereka istirahat terlebih dahulu, menyesuaikan diri karena habis perjalanan jauh, kemudian baru ditebar. Diusahakan juga sebelum diberangkatkan, diangkut itu, ikan itu sudah divaksin. Jadi vaksin itu ternyata memberikan dia menjadi lebih kuat untuk selama perjalanan itu, sehingga pada waktu nantinya setelah sampai di tempat kemudian diaklimatisasi dan ditebar, itu biasanya kematiannya tidak setinggi kematian kalau tidak divaksin ataupun tidak dilakukan aklimatisasi. Jadi sebetulnya dia itu kecapean lah kasarannya Bu, kecapean. Jadi karena pengangkutan, karena transportasi, karena stres yang beruntun, sehingga pada waktu sampai di tempat itu banyak yang mati. Dan matinya itu pasti Aeromonas karena merah-merah tadi. Ya, karena memang bakteri Aeromonas itu ada di air Bu, adanya di air. Jadi memang ada di situ. Jadi tidak bisa hilang. Jadi kalau ikannya tidak siap atau ikannya kurang bagus kondisinya, langsung dia akan menginfeksi ikannya itu. Jadi ikan memang harus kuat, pakannya juga harus bagus. Nah supaya ikan kuat itu bagaimana ya, tidak stres, itu yang utama. Demikian Bu, terima kasih. Baiknya gimana, jelas? Jelas? Jelas Pak.